Jawablah waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh-solehah, bagaimana kabar kalian? Bunda harap semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Amin. Wah, senang sekali hari ini berjumpa lagi dengan Bunda Susan. Wah, belajar apa ya Bunda kita hari ini? Tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Are you ready children? Yes, I am ready. Are you ready to pray? Yes, I am ready. Oke, yuk kita tepuk doa dulu yuk. Tepuk doa. D-O-A-H-A. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Membaca doa sebelum bermain dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi zidani ilma wa razukani fahma. Amin. Selesai. Sebelum kita belajar mengenai adab ketika di masjid, yuk kita bernyanyi dahulu lagu tentang masjid bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Masjid tempat ibadah, masjid tempat itikaf, masjid tempat berdoa, masjid rumah Allah, masjid tempat berzikir dan berserah diri pada Allah, Allah Ta'ala. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Nah, sekarang yuk kita belajar tentang adab ketika di masjid. 10 adab ketika di masjid. Yang pertama yaitu berdoa terlebih dahulu ketika hendak pergi ke masjid. Yang kedua yaitu menggunakan pakaian yang indah, yang rapi dan sopan ketika hendak ke masjid. Yang ketiga yaitu tidak makan makanan yang berbau tidak sedap ketika hendak ke masjid. Yang keempat yaitu berjalan menuju masjid dengan tenang dan sopan. Yang kelima yaitu berdoa ketika masuk dalam masjid. Yang keenam yaitu disunahkan sholat tahiyatul masjid ketika sampai di masjid. Yang ketujuh yaitu tidak berjalan di depan orang yang sedang sholat. Yang kedelapan yaitu tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Yang kesembilan yaitu tidak berteriak dan membuat gaduh ketika di masjid. Yang kesepuluh yaitu masuk ke dalam masjid dengan menggunakan kaki kanan dan keluar masjid menggunakan kaki kiri. Itulah 10 adab ketika di masjid. Nah anak-anak, itulah tadi 10 adab ketika di masjid. Sekarang anak-anak jadi beritahu kan? Nah, itulah anak-anak jadi bisa belajar tentang apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika di masjid. Oke? Nah, sekian dahulu ya anak-anak belajar kita hari ini. Insya Allah di lain kesempatan kita berjumpa lagi. Oke? Tepuk jari. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Ayo kawan duduk rapi, sikapnya berdoa, hap. Sikap berdoa, hap. Kakiku dilipat, hap. Tanganku diangkat, hap.
after we study, let's pray together, pray begin. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di teladan, semua anak itu hebat. Nggak turun dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.